Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sabda Kreasi. Yang kali ini saya akan membawakan tentang fishing slack atau hanger slack atau tempat untuk selekan kabel udara. Ini adalah permintaan dari salah satu sahabat saya di YouTube, meminta untuk membuatkan video tentang aksesoris untuk kabel udara, khususnya video tentang fishing slack ini. Oke, ikuti terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, untuk barang ini atau benda ini mungkin teman-teman sudah ada yang pernah melihat. Ini nempelnya biasa di tiang untuk jaringan fiber optik. Mungkin teman-teman pernah lihat di jalan dekat rumah kalian, ini menempel di tiang. Nah, barang ini terbuat dari plat yang sudah dimodifikasi. Ini merupakan standarisasi Telkom. Karena fiber optik di Indonesia itu semua mengacu kepada standarisasi dari Telkom Indonesia. Nah, apa sih gunanya benda ini sebagai aksesoris tiang untuk kabel fiber optik? Satu, gunanya untuk menyimpan sambungan kabel fiber optik. Kedua, untuk menyimpan selekan supaya terlihat rapi. Apa itu selekannya? Nah, seperti ini selekannya, itu gulungan kabel dirapikan memakai benda ini. Ini merupakan milik provider lain selain Telkom, ini lebih sederhana. Dikarenakan dalam dunia pemasangan fiber optik, kabel fiber optik ini itu ada yang namanya etika dan estetika. Nah, inilah yang dimaksud dengan estetikanya, biar kelihatan rapi. Kalau tidak rapi mungkin bisa kena komplain baik dari si pemilik provider ataupun dari masyarakat. Oke, gimana sih cara pemasangannya? Sekarang ini kan udah ada tiang. Ini ada tiang 9. Untuk pemasangannya di sini cuman ditempelkan di tiang. Jaraknya itu yang penting bisa tercapai oleh tangga, minimal 5 sampai 7 meteran. Dikarenakan untuk memudahkan nantinya untuk maintenance ataupun keperluan lain. Ini ditempel di tiang, menempelnya seperti ini. Terus ini pakai klem di sini. Kebetulan klemnya saya taruh lupa nyimpan, nggak tahu di mana. Di sini ada klem, di sini juga klem. Jadi dua kleman. Yang penting alat ini tidak jatuh. Ini klem bisa pakai. Sebenarnya ini ada klem bawaannya dari plat juga dan baut, dan bisa juga ini diklaim memakai stainless band seperti
cara memasang aksesoris tiang lainnya seperti dead end atau suspension di tiang itu kan pakai stainless band. Nah, selaikan ini berfungsi untuk apa? Ini berfungsi seperan kabel untuk apabila nantinya terjadi gangguan atau kabel putus, baik di kabel sebelumnya atau kabel setelahnya, sesudahnya. Nah, ini bisa ditarik untuk mencapai titik putus. Ini banyaknya selekan di sini biasanya 30 meter 20 atau 20 meteran. Nah, slack hanger ini atau fixing slack ini, selain untuk selekan ini juga berfungsi untuk menahan atau tempat tempat untuk perangkat seperti ODP atau JB. Posisinya kan seperti gini. Ini selekan ini untuk memudahkan penyambungan perangkat ini. Jadi ini nanti supaya tidak disambung di atas, jadinya disambungnya di bawah, di area bawah. Jadi ini selekan diulur ke bawah. Setelah selesai penyambungan, baru dinaikkan lagi, digulung lagi di sini. Ini juga sebagai tempat untuk menahan atau menyimpan perangkat seperti ODP atau JB atau closure di atas. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang slack hanger ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.